katanya dijual. Pak Ompong, katanya kau mau dijual itu sang perintis, mau ganti giga baru, bener nggak ini? Pak Ompong, kalau misalkan dijual ya, itu mau ditawar berapa? Alhamdulillah ya Allah, semoga cepat lakunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi bersama dengan saya Kang Mas Andi. Udah lama sekali ya nggak pernah konten beberapa hari ini. Dan ini saya sekarang ada di Pom Penudan bersama dengan Pak Ompong dan juga Rizky sang perintis. Oke guys, jadi gini. Seperti yang telah kita ketahui, beberapa truk artis seperti Wahyu Abadi, terus Madura Asik, dan juga Bayi Tabung ya. Yang pertama itu ada Wahyu Abadi, itu sudah terjual. Dan yang kedua itu ada Madura Asik juga dijual. Yang ketiganya itu ada Bayi Tabung setelah laka, itu juga katanya dijual. Dan yang keempat ini saya dengar-dengar ini ya, entah itu benar atau tidak nanti kita tanyakan sama Pak Ompong yang langsung, katanya sang perintis mau dijual, benar atau tidak ini ya? Kita nanti tanyakan kebenaran dari kabar tersebut, pokoknya mumpung saya bertemu dengan Pak Ompong dan juga Rizky, simak video berikutnya. Oke, info Mas, info no break Mas ya. Transpantura. Info. Info ne kelamu. Kelamu kabeh, guys. Kayak anane kelamu kok. Oke guys, dan ini dia untuk sang perintisnya. Sudah merapat di rest area Pom Penudan. Ini habis hujan. Dan alhamdulillah ini sudah mulai terang kembali. Ini ada Pak Ompongnya lagi WA sama bidadarinya, sama istri tercintanya. Saya coba mau tanya sama Pak Ompong ya, sama Pak Ompong benar apa tidak dijual atau tidak untuk sang perintisnya. Halo Pak Ompong, sambil makan ini ya Pak Ompong ya. Assalamualaikum. Udah tadi kan udah salam. Pak Ompong. Waalaikumsalam. Wah, ini sedikit mengganggu makan sorenya Pak Ompong ini. Favorit tahunya Mbak Tari. Pak Ompong, katanya kau mau dijual itu sang perintis, mau ganti giga baru. Bener nggak ini? Yang ngomong. Ya itu ada salah satu anak CCTV, saya dengar-dengar kayak gitu. Ya kalau nggak punya uang ntar dijual, kalau masih punya uang jangan lagi. Itu kan buat kerja. Enggak, berarti ini positif dijual atau enggak? Kalau nggak punya uang ntar dijual. Oh kalau nggak punya uang. Kalau sekarang masih banyak uang. Oh yes, masih banyak uang. Oh berarti pending dulu ya. Rencana ada dijual, rencana dijual ya pasti ada pokoknya ya. Kalau masih ada uang kan. Oke, dilanjut Pak Ompong, terima kasih ya. Pokoknya simpel jawabannya, kalau ada uang nggak dijual, kalau tidak ada uang dijual. Masuk. Rizky, kalau dijual gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ganti baru lagi ya? Ganti baru. Ya ganti baut yang 5. Hah? Ganti baut yang 5. Yang baut 5 apa itu? Alhamdulillah. Info Masih yang dijual apa Masih? Infone ngopi Masih, jeneng ini Masih. Sepi Masih. Sepi Masih, angen-angen Masih. Pak Ompong, kalau misalkan dijual ya, itu mau ditawar berapa? 350 juta. 350 juta. Bumper baru. Nah, flavor baru, pengaman baru, cat baru, ban baru semua. Baru. 350 juta. 350 juta. Ayo.
siapa ya langsung berani hubungi sama Pak Ompong atau 350 juta. Alhamdulillah ya Allah, semoga cepat lakunya. Amin. Langsung dilelang, berani berapa? Ya saya tidak berani, paling saya berinya baru 200. Oh katanya ini Anang mau beli truk ini. Sama bosnya langsung. Sama bosnya. Katanya kamu mau jual mobil terus beli truk. Jual mobil. Jual diri. Gimana ini Pak? Ayo Transpantura. Katanya mau jual mobil, jual harga diri untuk untuk beli truk, bener gak? Enggak, muak gitu. Coba tanya Mbak Tari itu. Aduh, enggak Mbak Tari nih, langsung. Nah Mbak Tari jual member. Katanya dijual, ini speknya yaitu bumpernya baru, pengaman juga masih baru, tapi belum dicat ya, masih foxy. Kemudian untuk lukisan baknya ini juga baru ini guys. Ayo yuk, siapa yang berani? 300 juta. Samburpron merapat. Itu yang warna kuning. Di subscribe channelnya Kang Mas Andi Official. Oke.